Berikut ini cara mengaktifkan fitur hadiah di TikTok. Oke, langsung saja kita buka TikToknya. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya, kalau sudah muncul semuanya, di sini kalian klik gambar orang setengah badan yang ada di pojok kanan bawah. Nah, yang ini ya. Selanjutnya, di sini kalian pilih garis tiga yang ada di pojok kanan atas. Nah, di bagian ini kalian pilih alat kreator. Selanjutnya, kalau sudah muncul seperti ini, di bagian monetize ini, kalian geser ke kiri sampai kalian menemukan hadiah video. Ini kalian klik saja, seperti ini, yang ini ya, teman-teman ya. Selanjutnya, di sini tertulis penonton dapat mengirim hadiah di video Anda yang memenuhi syarat ketika fitur tersebut aktif. Jadi, kalian nyalakan. Di sini ada beberapa syarat, teman-teman ya. Termasuk di sini harus mempunyai minimal 1000 pengikut, video harus lulus moderasi keamanan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah, memiliki akun yang telah aktif selama 30 hari dan memenuhi persyaratan usia, akun tidak digunakan oleh pemerintah, politisi dan partai. Kalau sudah, di sini kalian aktifkan. Nah, secara otomatis nanti fitur hadiah sudah aktif. Jadi ketika ada orang lain nonton video kalian, maka di bagian komentar akan sebelah kanan akan muncul gambar logo hadiah yang bisa digiftkan ke kalian. Udah gitu aja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.